Seorang jurnalis wanita Rusia terkena serangan dari pasukan Moskow. Hal ini terjadi di sebuah tempat pelatihan militer di Crimea yang diduduki Rusia. Seorang jurnalis itu bernama Svetlana Babayeva yang merupakan kepala Biro Media Rusia Segotia milik pemerintah Rusia. Sementara kantor berita Rusia yakni Riano Novosti melaporkan kematian Svetlana, dilaporkan jurnalis wanita itu terbunuh lantaran pasukan Rusia salah sasaran saat latihan menembak buruh tersebut terkena jurnalis Svetlana. Pasalnya Svetlana ada di lokasi pelatihan militer untuk meliput kegiatan tersebut. Media tersebut menuliskan bahwa Svetlana merupakan orang yang hangat, bahkan jurnalis tersebut disebutkan sebagai pahlawan lantaran sangat mendukung Rusia. Namun hingga kini belum ada rincian lebih lanjut tentang pembunuhan jurnalis wanita itu. Sementara Gubernur Krimea Rusia Sergei Asokonov menyebut kematian Svetlana sebagai kehilangan yang tidak tergantikan. Kemudian juru bicara luar negeri Rusia Maria Zakharova juga menyampaikan rasa dukanya. Melalui telegramnya, ia menuliskan bahwa sangat menyayangi Svetlana. Sementara itu, Rusia melanjutkan tindakan kerasnya terhadap jurnalis independen pada Jumat 28 Oktober 2022 yang menyatakan sebagai agen asing, bersama dengan dua rekan jurnalis.